Kalian tahu kan apa itu peta? Yaps, peta adalah suatu map yang biasa player 1 dan player lainnya bertemu. Kali ini, sebelum masuk ke dalam pembuatan, kalian harus mendownload build terlebih dahulu. Caranya gimana ya? Nih, caranya kalian ketik Zepeta Studio Build. Klik yang berada paling atas. Kalau sudah, kalian pencet yang Windows. Sudah? Lalu kalian install. Seperti itu. Kalian tunggu ya sampai loadingnya selesai. Kalau loadingnya sudah selesai, kalian masuk ke akun Zepeto yang punya kalian ya, jangan punya temen. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ada beberapa pilihan template, tapi saya ingin kalian membuat template yang kosong ini ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam template yang kosong, akan seperti ini. Di sebelah sini, sebelah kiri, ada objek, yaitu barang-barang yang akan digunakan untuk menghias peta kalian. Di sebelahnya ada Explorer, 4 mengubah langit, dan juga ada mengubah dasar tanah. Ada untuk mengatur musik dan mengatur ukuran maps yang akan kalian buat. Kalian ingin membuat yang besar banget atau yang kecil? Kalian juga bisa membuat yang sedang. Oke, selanjutnya mengatur kamera. Kalian pasti akan bingung untuk mengontrol layar. Menggunakan keyboard, kalian bisa pencet huruf W, A, D, lalu E, lalu Q. W itu untuk mendekatkan objek, A itu untuk ke kiri, D itu untuk ke kanan, E itu untuk ke atas, dan Q itu untuk turun. Selanjutnya, jika kalian menggunakan mouse, itu lebih gampang. Kenapa? Kalian hanya tinggal scroll maju dan mundur untuk mendekatkan objek dan menjauhkan objek. Selanjutnya, gak kalah penting nih, kalian klik mouse sebelah kanan, diklik terus ya, dan putar untuk melihat sekeliling objek yang ingin kamu buat. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan tombol yang berada di sebelah kanan atas untuk mengontrol layar sudut bagian objek kalian. Oke, sampai sini dulu ya materi yang saya jelaskan. Semoga membantu. Dan next materi yang akan kusampaikan ialah Explorer dan fungsi Select, Move, Rotate, Scale, Align. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.